Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Kan mencoba melewatinya, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Kau tak mungkin kembali.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yeah.
Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiriku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I'm maybe not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada. Supaya tidak
terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pemberontakan Kutai di Jakarta. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai tempat rekreasi maupun edukasi. Nah, jadi adik-adik, jangan begini sebenarnya bukan hanya untuk jalan-jalan, tetapi ada belajarnya, ya, belajar sejarah perjuangan bangsa. Ya, pemberontakan PKI di Indonesia sudah terjadi sebanyak dua kali. Yang pertama pada tanggal 18 Desember 1948 di Madiun, ya, di Madiun, yang dipimpin oleh Poso dan Abema, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pejabat pemerintah. Nah, kemudian dibunuh, ya. Nah, secara militer pada saat itu sebenarnya sudah bisa diatasi oleh Jenderal Gatot Soekroto. Namun secara organisasi mereka masih berkembang hampir di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang bisa diatasi hanya secara militer, tetapi secara organisasi belum bisa. Nah, kemudian pemberontakan yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober. Ya, pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, ya, di Jakarta, yang dipimpin oleh Jenderal Haidi dan Letnan Kolonel Untung. Ibu Nusantara Haidi dan Letnan Kolonel Untung. Nah, ini yang video ini banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah yang ada di sekitar 1965. Mereka datang ke sini hampir sebanyak 3.700 orang. Yang mereka datang di sini ketika menunjuk yang berkata-kata. Nah, alasannya kepada pemerintah, mereka mau mengadakan latihan. Latihan untuk mempersiapkan pasukan, menghadapi pemajukan, supaya diadakan angkatan kelima. Nah, angkatan kelima ini maksudnya, kita sudah mempunyai angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Ya, tetapi kita ingin menghendaki supaya diadakan angkatan kelima pemerintah. Nah, kemudian pemerintah menolak, ya, menolak karena ini akan terjadi perang saudara, ya, karena buruh dan tani dipersenjatai. Nah, kemudian melakukan latihan di daerah Lubangboya ini sambil menunggu hari hanya. Nah, kemudian pada tanggal 29, ya, tanggal terakhir, untuk menentukan harinya, jamnya, dan tanggalnya diadakan penculikan tersebut. Ya. Nah, disepakati lah pada saat itu untuk dilaksanakan di setiap tanggal 1 Oktober di sini diadakan upacara di lapangan Sabta Marga, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, kemudian TNI Polri, kemudian anggota DPR, anggota MPR, dan tamu-tamu kenegaraan. Nah, jadi setiap tahun spektrum upacaranya di sini adalah Bapak Presiden. Setelah mereka selesai rapat, kemudian pasukannya baru dibagi dua. Ya, nah, pasukan Pasopati ditugaskan untuk menculik jenderal yang telah dijatuhkan kepada mereka. Nah, kemudian pasukan Gatot Kaca tinggal di tempat atau sebagai dieksekusi. Nah, setelah itu baru sekitar dini hari mereka berangkat dari Lubangboya menuju sasaran yang telah ditentukan oleh TKI. Nah, setelah diadakan penculikan terhadap jenderal angkatan darat tersebut, semuanya dibawa dulu ke sini. Nah, dibawa dulu ke sini. Saat dibawa ke sini, memang sudah 3 orang yang dibunuh di tempat kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal M.D. Haryono, dan Brigadir Jenderal Edi Panjaitan. Nah, mereka bertiga sudah tiada meninggal di bawah gelombang buaya. Nah, tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup di bawah ke sini, yaitu Mayor Jenderal Edi Parman, Mayor Jenderal Sersu Suprapto, nah, kemudian Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan Sierra, kemudian dia mengobrak meja sampai kaki mejanya patah. Tetapi atas sikapnya itu membuat PKI menjadi tambah marah, sehingga dia dipukuli di situ sampai tulang rahangnya patah. Kemudian tulang pahanya juga sampai rata, ya, dan sikapnya sampai putus.
penyitaan di rumah itu, kemudian mereka baru dibunuh satu persatu. Setelah dibunuh, kemudian baru diseret ke arah sumur maut itu, ya. Nah, kemudian baru dibuang ke sana. Setelah dimasukkan mereka tujuh-tujuhnya ke sumur itu, sebenarnya PKI belum begitu yakin bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, kemudian dari atas diberuntung lagi pakai tangki atas untuk menyaksikan mereka bahwa itu semua sudah meninggal. Nah, kemudian baru diuruk pakai sampah-sampah yang ada di sekitar sumur itu. Ya, jadi isinya pun aneh-anehnya. Ada daun singkong, ada daun pohon sare, ada nasi-nasi bekas, maupun kain-kain. Nah, setelah itu baru ditanamlah pohon pisang dan jahat untuk menghilangkan tiga. Nah, jadi pada pagi hari itu sebenarnya di waktu datang pun ke sini RCKD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo ini, mereka sudah tidak menemukan adanya PKI di daerah rumah. Nah, jadi sebagian besar sudah kembali ke tempat masing-masing. Tetapi masih ada sebagian kecil oleh PKI. Nah, kemudian masukkan ke RCKD diarahkan ke sana. Nah, di sana dapat kami lihat lokasi monumen bangsa Cinasakti. Nah, baik, saya kita lihat, barangkali ada yang mau bertanya atau yang belum jelas, boleh tanya, ya. Saya kasih kesempatan yang mau bertanya, silahkan. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya, ada berapa orang dari jenderal yang dibunuh? Berapa? Sama. Jenderalnya ada 6. Jenderalnya itu masih lengkap. Ya, masih berada muda, hadirkan dari Abdul Halim Tanjung. Jadi jenderalnya ada 6, ya, satu berada muda. Nah, ada berapa orang pahlawan revolusi itu? Berapa orang pahlawan revolusi? Ada berapa orang pahlawan revolusi? Hanya dibagi oleh Pasir Bonci Morfin sampai sedang. Ya, tanggal 21. Ya, jadi keadaannya sudah busuk, ya, sudah hancur. Masukkan ke dalam lubang. Akhirnya bantu saya cari pada saat itu. Dan kemudian, ya, dia adalah penjaga rumah Dr. Leimena. Aslinya, dia menjadi yang kecil. Nah, tetapi atas sikapnya itu membuat PKI menjadi tambah marah, sehingga dia dipukulin di sini sampai tulang rahangnya patah. Ya. Nah, setelah diadakan penyiksaan di rumah ini, kemudian mereka baru dibunuh satu persatu. Ya. Nah, setelah dibunuh, kemudian baru diseret ke arah sumur maut yang sebelah kanannya. Fungsinya adalah tempat belajar anak-anak, ya, anak-anak SD. Nah, itu ada di kejadian di tempat Bapak Harjono itu adalah seorang guru kepala SD atau HR pada di sini diurut sudah. Setelah dia mendekat, ternyata cemplakan itu dari arah rumah di Panjaitan yang taruh ini. Kemudian dia ditangkap dibawa ke markas RPKD yang mengatakan bahwa jenderal itu semua sudah dibunuh dan tidak jauh dari rumah penyiksaan itu. Nah, kemudian mereka berjalan di sekitar jam 5 lebih, ya. Nah, mereka istirahat sambil menunggu makanan dari markas RPKD. Nah, kemudian Mayor Santoso jalan di sini bolak-balik seperti orang bingung, ya. Dengan tidak sengaja dia menginjak tanah di sekitar sumur ini, tanahnya masih gembur. Beda dengan tanah di sekelilingnya. Nah, dia curiga, memanggil anak buahnya supaya digali. Setelah digali sedikit, memang sudah kelihatan isinya rada aneh, ya. Ada daun singkong, ada daun pohon sare, kemudian nasi-nasi bekas maupun kain-kain. Setelah digali agak dalam, sudah mulai mengeluarkan bau busuk, ya. Nah, kemudian mereka minta tolong sama warga yang ada di sini sekitar 5 orang untuk menggali. Nah, setelah digali sekitar kedalaman 7 meter baru ditemukan kaki. Kemungkinan kakinya biar kecean karena dia yang terakhir. Setelah ditemukan kaki, hal itu langsung dilaporkan ke Pak Kostrat yang dijabat oleh Bapak Soeharto supaya penggalian diberhentikan dulu, ya, karena sudah malam hari. Kemudian hujan rintik-rintik, ya, dan mereka juga belum makan dari angkatan laut untuk mengangkat jenazah itu. Itu saran dari Pak Harto. Nah,
dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto untuk divisum dulu, ya, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh PKI terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut. Setelah selesai divisum, kemudian dikembalikan lagi ke Markas Angkatan Darat. Besok paginya tanggal 5 Oktober, seharusnya ulang tahun Apri, tetapi malah menjadi hari berduka. Ya, semua mereka berkumpul di sana, mereka rame-rame, untuk mengantar jenazah para pahlawan revolusi itu dari Markas Angkatan Darat menuju ke pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, jadi semuanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Surabaya. Nah, jadi kita lihat kalau ada rencana foto bersama, foto dulu, nanti baru kita lanjutkan. Tapi kalau sudah ada, kita lanjutkan. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang
perjalanan yang harus ku lalui. Merelakanmu jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan.